Masih dari suasana 17-an nih sahabat Antara, upacara HUT ke-79 RI tahun ini pertama kali diselenggarakan di dua tempat berbeda, yaitu di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan di Jakarta. Di IKN, Presiden terpilih Prabowo Subianto memakai pakaian adat khas Jawa lengkap dengan blangkonnya. Sementara di Jakarta, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka bersama sang istri Selvi Ananda, putra pertamanya Jan Etes Rinarendra dan putrinya Lalembah Manah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Gibran dan Jan Etes kompak mengenakan busana adat Papua dengan properti tombak yang dipegangnya. Pakaian adat yang digunakan Gibran lengkap dengan ikat kepala rumbai. Sementara Selvi Ananda mengenakan busana adat Lampung berwarna biru malam dengan hiasan kepala berwarna emas. Sang putri bungsu Lalembah Manah mengenakan kebaya hitam sederhana dengan aksen warna emas di bagian pergelangan tangan.